Kalau sekarang sih kita banyak menggunakan olahraga sih untuk menjangkau adik-adik yang kategorinya marginal ya gitu, yang mereka rentan untuk turun ke jalan gitu. Jadi kita pakai olahraga saat ini sih baru ada olahraga futsal. Jadi mereka dilatih secara rutin setiap minggunya, membuat mereka apa ya, lebih ke prevention mereka untuk turun ke jalan sih gitu, karena mereka waktunya yang kosong itu dipakai untuk satu kegiatan yang positif. Kalau melalui sepak bola maupun futsal ini, nilai moralnya mereka akan lebih mengenal attitude yang baik. Mereka akan kita tanamkan bagaimana cara menghadapi orang lain. Itu yang paling utama, karena attitude ini yang memang benar-benar salah satu yang akan kita rubah buat mereka, karena kepentingannya untuk masa depan mereka nantinya. Sopan santun, otomatis mereka sudah mulai berubah dari gaya mereka yang dulunya mungkin keras di jalanan. Mereka sekarang lebih hormat sama orang. Di Brasil itu bangga gitu ya, gimana ya, nggak kebayang gitu, bisa ke sana, bisa ketemu sama negara-negara lain, ngobrol sama teman-teman dari Tanzania, Argentina, macam-macam itu saya temuin semua, saya ajak ngobrol, jadi bangga gitu, punya bangga tersendiri gitu. Jadi sebelumnya kan saya kayak merasa rendah diri karena anak jalanan, tapi semenjak ke situ saya punya kepercayaan bahwa saya bisa, bahwa nggak cuman orang perumahan aja yang bisa punya prestasi yang bagus, tapi kita juga punya selagi kita punya tujuan, semangat buat mencapai itu. Saya masuk KDM sejak Oktober 2012. Waktu itu saya selesai dari program Indonesia Mengajar, tertarik dengan dunia pendidikan dan anak-anak lah gitu. Jadi masih hangat-hangatnya juga. Terus KDM itu kepanjangannya Kampus Diakonia Modern. Filosofinya sih kampus itu kan tempat belajar. Diakonia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelayanan. Terus modern itu ya menunjukkan eranya. Jadi Kampus Diakonia Modern adalah tempat pembelajaran bagi siapapun ya, bagi anak yang jelas, kemudian bagi kami yang bekerja di sini, bagi relawan yang juga berkontribusi, atau siapapun yang kemudian bersentuhan lah dengan KDM. Jadi ini kayak lab gitu, lab bagi siapapun untuk apa ya, mengembangkan dirinya. Kalau udah semakin ke bawah kan lapanya semakin dingin kan? Kalau saya sendiri sih memang apa ya namanya, merasa tertantang dengan untuk melayani apa ya, katakanlah orang-orang yang terpinggirkan, terutama anak-anak. Kenapa anak-anak itu kan investasi masa depannya sebuah negara, sebuah bangsa, orang yang akan memiliki masa depan gitu. Nah, untuk adik-adik yang punya latar belakang demikian, menurut saya mereka punya sedikit akses ya untuk bisa mencapai potensi terbaik dirinya gitu, dibandingkan anak-anak yang sekolahnya di sekolah formal gitu kan, dan maksudnya dengan kondisi sosial ekonomi yang tentunya lebih baik ya.
Kalau untuk yang stay di asrama sendiri sih sekitar 55 anak. Tapi kalau ada dari masyarakat sekitar juga yang bersekolah di KDM sih, angkanya bisa mencapai 80. Usianya dari yang paling kecil 3 tahun sampai yang paling, ya kalau paling besar kan sebenarnya batasan anak tuh 17 ya, karena 18 sudah dianggap dewasa, tapi itu usia 19-20 tahun. Plus kita juga ada beberapa orang tua yang memang, orang tua dari anak-anak itu yang memang langsung di bawah KDM pembinaannya. Now I will go and ask you one by one, and the other ones one by one, they're ready. The other ones quiet, yeah. The other ones quiet. Ditanya sama yang lain, ya. I don't hear you. So the other ones quiet, right? I'm gonna go to each one of you, and you tell me which color it is in English, please. And the other ones? Yeah, yeah. Pak Ut sampai SM. Sebenarnya kalau untuk kurikulumnya sih sampai SMP, tapi kita menyediakan ujian kesetaraannya sampai paket C, artinya setara SMA. SMA-nya itu kan mereka lebih kayak vokasional kan jatuhnya. Jadi kayak ya beberapa yang habis lulus dari kelas merah ikutan program recycling di Fresh, atau kemudian juga ikutan program masak di dapur, atau ikut program komputer kita, atau mereka bisa jadi asisten guru. Ya bergantung sama minatnya anak-anak. Mereka pengen jadi apa ya di profesi di masa dewasanya mereka. Kakak tirinya Nur sempat di KDM dulu, sama kakaknya dia juga, cuman kakaknya kabur dan meninggal akhirnya. Nah itu ngobrol, nanya kabar dan segala macam, terus Nurnya bilang, kak aku boleh nggak balik ke KDM lagi? Kalau tim rescue sendiri sih kita cuma bertiga ya, saya staff untuk advokasi dan mapping, sama satu lagi memang field officer untuk program olahraganya. Pertama kali ketika kita pemetaan tuh kita sekaligus building trust ke mereka, building rapportnya ke mereka gitu, karena isu trust itu kan cukup penting ya di anak-anak. Ini orang siapa, datang-datang ngajak ngobrol, jadi kayak itu yang saya lakukan sendiri waktu itu adalah saya bisa kunjungan tuh sampai 3 bulan itu harus berturut-turut, seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus rutin. Melulu masa perempuan di warnet, bukan dengan siapa lu? Sekolah yang benar. Aktenya dia udah ada belum sih, Bu? Aktenya Nur ada belum? Akte belum. Kakaknya udah beres belum? Sekarang. Kamu mau sekarang? Tapi aku ikut juga. Iya boleh, boleh gak sama ibu sekarang? Main priority-nya kita adalah anak-anak yang memang dia sudah dalam kondisi ditelantarkan atau mungkin abuse dari keluarganya, terus mereka hak pendidikannya tidak terpenuhi, hak kesehatannya tidak terpenuhi, hak identitasnya tidak terpenuhi, jadi benar-benar istilahnya unidentified lah gitu, mereka tidak masuk hitungan lah gitu. Nah itu yang kita pertama kali rescue gitu biasanya, atau anak-anak yang memang lose contact dengan keluarganya termasuk anak hilang mungkin. Karena kalau menurut klasifikasi dari Kementerian Sosial sendiri ada 3 jenis anak jalanan kan, yang pertama yang homeless, artinya mereka memang lose contact dengan keluarganya, benar-benar survive sendirian di jalan. Lalu ada yang namanya children on the street, yang dia masih bisa ketemu keluarganya gitu tapi udah mulai jarang, jadi kayak misalnya pulangnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi masih punya kontak dengan keluarganya. Sama yang vulnerable. Nah vulnerable itu yang mereka masih kadang masih sekolah, masih ketemu keluarganya tiap hari. Tipe anak ini yang paling banyak sekarang di Jakarta gitu, yang vulnerable. Awalnya saya mikir apa ya yang anak-anak ini suka, terus saya bikin survei kecil-kecilan di waktu itu di beberapa lokasi di Jakarta. Kamu kalau ada diundang nih ke acara-acara atau kegiatan apa yang kalian suka? Mereka bilangnya 1 renang, 2 main bola, 3 nonton. Gitu. Oh oke, berarti hubungannya dengan sport ya gitu. Jadi dalam tahun kurun waktu 2013-2014 lah gitu, 2 tahun penuh itu saya mengundang adik-adik untuk datang ke KDM main futsal yang paling sekitar 10-15 anak lah dari setiap titik itu gitu kan, untuk aktivitasnya main bola. Di sini dia dikasih makan, kemudian saya buatin kegiatan art juga gitu, jadi kombinasi antara olahraga dan art. Ya karena satu
kayaknya bola itu siapa aja lebih gampang nge-guide orang gitu kan, dan lokasinya tuh banyak Mas, bisa cari di mana aja gitu loh. Sebenarnya kita pengen kalau bisa sepak bola, tapi lapangan yang bagus, yang besar itu kan juga jarang kan kita temuin, dan saya mau kasih standar anak-anak mainnya harus aman gitu kan. Kalau renang, kolam renang juga nggak lebih banyak dibandingkan lapangan futsal sih kalau saya lihat dari awalnya. Kalau untuk di KDM-nya sendiri, since ada futsal, itu jumlah anak yang kabur turun. Gitu. Jumlah anak yang, ya dulu tuh yang kabur-kaburan lumayan banyak lah gitu. Tapi ketika, ya apalagi kalau di KDM tuh seminggu dua kali latihannya. Berapa persennya, kayak angka 2013 itu, misalnya katakanlah gini, dalam satu tahun itu bisa terjadi dari 30 anak yang saya ini, itu bisa setengahnya pergi. Gitu kan. Tapi ketika ada futsal itu mungkin jadi dari 30 yang kabur 5 gitu. Itu kan lumayan ya. Dari 50% ke berapa tuh? Bisa sampai 75% gitu. Jadi nekan angka kaburnya itu lumayan, terutama yang laki-laki ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di seleksi tahapan kedua Road to Rusia. Oke, kalian adalah yang terbaik dari yang baik dari sesi pertama, terus melaju. Street Chart World Cup ya, Indonesia baru sekali, Street Chart World Cup-nya sendiri juga baru 3 kali gitu kan. Jadi tahun 2010 pertama kali di South Africa, Durban, lalu kemudian 2014 di Brazil. 2018 mendatang akan ada di Moskow, Rusia. Waktu itu akhirnya KDM, sebenarnya peranannya waktu itu sih sebatas untuk itu ya, kebijakan perlindungan anak. Tapi pada prosesnya kemudian dalam seleksi pun kita kan punya link ke organisasi-organisasi yang lain gitu kan. Jadi dalam seleksi pun kita akhirnya terlibat, dalam camp-nya pun kita terlibat. Nah kebetulan waktu itu KDM mengakses anak-anak yang di Tanah Abang, mengakses anak-anak yang di Bekasi juga untuk ikutan event apa seleksinya gitu. Nah kebetulan yang dari KDM sendiri ada 3 perempuan dan 1 laki-laki lah yang terpilih. Karena kan Garuda Baru sebenarnya sekarang programnya juga under KDM, walaupun sifatnya dia konsorsium. Garuda Baru terambil mungkin emang kita lambang kita Garuda, harus tetap kita bawa sebagai lambang negara kita. Kalau mungkin barunya itu dari anak-anak ya, ini cikal bakal jadi timbul yang baru ya, Garuda Baru nanti sebagai penerus tentunya. Porsi latihan gender tidak membedakan, tapi kalau untuk usia 13 sampai 16 itu sama dengan cewek, nah, kecuali yang kecil, yang usia 6 sampai 10 tahun. Itu yang membedakan, karena mereka masih bermain. Langkahnya yang baik ya, langkahnya yang baik. Ya, sampai pegang pun. Ya, di sana step keduanya passing. Ya, setelah passing, saya kontrol, kalian ambil. Seperti yang saya bilang tadi, mereka punya berbanyak-banyak karakter yang berbeda. Karena dari latar belakang, terus juga kalau ada yang trauma, ini yang agak sulit. Karena kita harus pelan-pelan, nggak bisa kita tekan seperti apa yang sudah mereka dapat. Nah ini kita harus pendekatan dengan si anak, kita maunya apa kita tanya dulu. Terus kita kasih gambaran, melalui olahraga inilah mungkin perubahan ini akan terjadi. Karena mereka tentunya akan senang dengan main bola itu kan biasa. Kalau anak-anak kesukaannya bermain. Jadi dengan olahraga dipadukan, mereka memacu otak. Kalian bermain untuk Indonesia, bukan bermain buat si Jason, buat si Bayu, buat si Rangga. Gak ada, tinggalin. Ya, kalian akan bermain
melalui Garuda baru. Satu misi, satu visi. Untuk menang, untuk bawa negara Indonesia baik. Yang 2014, kebetulan Indonesia dapat peringkat ke-8. Salut buat anak-anak. Ngalahin Brazil 3-0. Satu kebanggaan. Tentunya persiapan yang sangat sempit itu suatu hal yang sangat surprise buat Indonesia. Hanya waktu 2-3 bulan mereka sudah menjadi peringkat ke-8 dari sekian banyaknya negara. Tim ceweknya tim fair play, tim paling terbaik. Iya, walaupun mereka kalah terus, tapi mereka dipilih sebagai tim terbaik karena sopan santun mereka dan mereka saling membantu di lapangan. Jadi jatuh, nolong. Seperti itu yang dilakukan mereka di Brazil. Karena mereka yang paling utama buat saya adalah bukan prestasi yang diutamakan, tapi perubahan karakter, sikap anak-anak sendiri. Ayo, good. Tarik bolanya. Ya. Yeah. Maruli juga salah satu anak yang terbaik di usianya, di zamannya 2014 mengikuti Street Soccer World Cup. Yang saya canangkan di Maruli adalah hanya dua yang harus dibawa ketika dia mengikuti seleksi sampai dia terpilih. Jadi saya hanya menitipkan pesan sama beliau, tidak boleh sombong dan rendah hati tentunya. Kalian harus disiplin, kerja keras. Gak bisa cuman, pasti harus ada kerja kerasnya, capeknya pasti ada, sakit-sakit ya. Dulu saya cuman mau ngasih pengalaman saya sebelum ke Brazil itu, sebenarnya enggak, karena saingan saya waktu itu lebih dari 500 ya waktu itu. Jadi buat ini, udah seleksi semua ya? Udah seleksi semua, semoga ya berangkat. Cuman pilih enggak terpilih, kalian tetap harus latihan. Fokus, intinya fokus, disiplin, itu pasti terwujud. Saya sih, ininya sih, kalau berdoa, latihan, itu... Dulu kan saya tempatnya tuh di Bekasi ya, stasiun Bekasi, lagi main gitu, lagi jalan, itu ketemu ada tim rescue namanya Pak John. Jadi situ awalnya saya ditanyain dulu, dari mana, tinggal di mana. Dia nggak langsung ambil sih, ditanya-tanya dulu. Oh, dia ngenalin diri, saya dari KDM gitu. Dia jelasin. Situ baru pelan-pelan dia nanya, kamu mau ikut gak gitu. Mau belajar gak di sekolah, disana main, belajar. Awalnya saya ragu kan. Karena saya tahu di situ banyak yang orang jahat gitu. Manggil, apa, ngambil anak-anak kecil itu dijual atau di apa. Tapi kebetulan saya punya teman, ternyata teman ini, teman saya Samsul, itu kenal gitu. Akhirnya ya udah saya percaya, saya ikut berdua dibawa ke KDM. Saya dari tahun 2007, jadi hampir 9 tahunan. Ya latihan terus ya supaya mereka punya potensi yang bagus gitu. Supaya mereka juga ada kesempatan, mereka bisa ikutin jadi nggak kaget gitu. Jadi bisa Tolok. Bisa menyesuaikan. Oh, tahu Jason sama Jason? Tanda. Hah? Bayu ya? Lolos seleksi tahun. Tapi belum tahu sih lolos seleksi tahun. Iya sih. Saya sih tadi udah. Sekarang kan di anak-anak di Indonesia ini kan kadang lebih suka olahraganya itu bola ya. Karena kalau belajar doang kan pasti boring gitu. Jadi kalau dengan olahraga bola, jadi mereka lebih semangat gitu. Ada kesempatan buat ke Brazil. Itu kesempatan itu nggak saya sia-siain. Saya latihan terus, nurut ke pelatih. Pagi bangun gitu, jogging, latihan. Sampai akhirnya pas di hari seleksi, saya lolos. Tapi itu baru seleksi biasa. Sampai nanti di seleksi, ada lagi seleksi nasional. Itu seleksi nasional itu saya latihan lagi. Fokus, pokoknya dengan fokus, latihan, gitu, nurut aja, pasti. Sama berdoa pasti akan bisa, gitu. Akhirnya sampainya saya bisa terpilih buat ke Brazil. Kalau saya tuh datang ke sana bukan untuk bersaing, tapi untuk
menjalin pertemanan, hubungan, bahwa kita untuk di sini tuh menyuarakan hak-hak kita, bahwa kita tuh punya punya hak juga, punya kesempatan. Jadi kalau di KDM itu kan, kita di KDM itu ada magang di tempat, ada namanya Fresh. Itu kita selama 6 bulan tuh di training. Habis itu baru kita diterjunin ke magang yang misalnya kita minatnya di bakery atau mana gitu. Dari situ saya dimagangin sini. Kebetulan dari tempat ini, Dulce ini kerjasama juga sama KDM. Ini Dulce, nama kafe. Jadi ada kue juga, bakery, kafe, ada kafenya, ya itu yang sekarang ini selesai. Sekarang saya jadi karyawan. Saya sih masak, ada masak juga, ada buat kue juga, situ ada ngedekor, banyak sih. Saya sih banyak termotivasi ya dari teman-teman kakak-kakak, karena nggak cuma saya doang orang yang paling sial, yang paling nggak punya orang tua. Saya juga lihat teman-teman yang kayak di Afrika, belajar juga mereka yang kelaparan, nggak punya orang tua. Jadi saya termotivasi dari situ. Saya juga nganggap ibu bos saya ini ibu saya, keluarga, semua sini keluarga saya. Gitu, di KDM juga. Jadi saya nggak pernah beranggapan saya nggak punya keluarga, nggak punya orang tua, tapi saya mereka tuh keluarga saya gitu. Jadi, walaupun saya nggak tahu nama orang tua saya cuma berdoa. Walaupun saya udah usaha mencari mereka, cuman saya berdoa aja semoga mereka baik-baik aja.